Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Hadis, alhamdulillah, tepat waktu. Silakan Profesor Zuli Qodir. Sebenarnya adalah bagaimana tadi, walaupun Pak Anies mengatakan bukan penting itu fiskal, mungkin bukan banyak bismillahirrahmanirrahim. Harus pakai duit. Satu, bagaimana menjelaskan kamu dulu yang kurang dari sejahtera, kecuali yang profesor senior. Yang kedua, adalah satu budaya. Dulu ada mereka dan mari tunggu. Bagaimana strategi Bapak dalam melakukan bentuk pengawalan anggaran stunting agar tepat sasaran untuk stunting secara holistik? Selanjutnya, saya sampaikan kepada Gus Imin, bagaimana komitmen Gus Imin dalam memberikan peluang kepada anak muda untuk terlibat merawat kesejahteraan Indonesia di sektor kesehatan? Seperti kita tahu, lulusan kesehatan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, Gus. Namun, peluang-peluang di sektor kesehatan masih didominasi oleh orang tua dengan dalih lebih senior. Gak bahaya takut kaum muda dibiarkan begitu saja. Terakhir, saya mewakili kaum muda menyampaikan salam cinta untuk Pak Anies dan Gus Imin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga disebut misalnya Muslimah. Itu semua adalah organisasi-organisasi yang langsung punya jaring ke bawah. Selama ini pengadaan barang jasa ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4. 1 itu oleh negara, 2 lewat tender, 3 dananya diberikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan masyarakat. Kita sering ngomong istilah bonus demografi, jumlah kaum muda yang begitu besar, tapi belum saja kita rayakan. Jadi pentingnya memberi peluang bagi kaum muda untuk kesempatan lebih produktif lagi. Jawabannya sama dengan yang disampaikan Mas Andis. Negara memanfaatkan, mengeluarkan anggaran untuk kaum muda sebagai program. Padahal yang lebih besar dari itu adalah negara harus melihat berapapun yang agar warga bangsa yang nanti
punya hak pilih maupun warga bangsa di sana betul-betul mulai politik terhadap kondisi bangsa dan masa depan, bahwa Indonesia ini harus dibangun dengan jadi prinsip mungkin yang komor berbeda karena satunya agama dan budaya bangsa yang hidup di Indonesia dan sebagai fondasi nilai dan sejarah suatu bangsa yang maaf tidak salah temannya keteladanan para elit. Nah, kedua tokoh ini tentu akan berkontestasi nanti dalam proses pemilu yang kita harapkan rakyat memahami, mengetahui pemikiran, keteladanan, jejak, rekam jejak, bahkan visi yang besar Indonesia. Nah, yang terakhir, kita tidak ingin kontestasi pemilu ini berjalan rutin seperti biasa tanpa ada pembaharuan, perubahan dan kemajuan untuk Indonesia ke depan. Nah, yang kami juga harapkan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Maka kami ya selain berharap pemilu berjalan berjurdil, bermartabat, beretika, berdiri tegak di atas konstitusi dan peraturan, tidak kalah pentingnya cerdas dan bertanggung jawab. Nah, kami persilakan Pak Hendi dan Gus Ibin. Muhammadiyah sudah dikenal sebagai organisasi non-politik praktis, juga ormas-ormas yang lain tidak dalam kapasitas Mas, kalau merekam coba yang video asal yang belakang Mas bisa kami lewat cara yang dialogis, lewat cara yang bersifat keilmuan dan lewat cara yang elegan membuka ruang masyarakat untuk tahu apa yang mereka pilih, cerdas apa yang mereka pilih, dan bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Dan kami tentu berharap bahwa mudah-mudahan rahmat Allah melimpahi Daimin dan Mas Anies dan Gus Imin yang tentu ini bagian dari aset strategis bangsa untuk Indonesia. Oke. Terima kasih kepada PP Muhammadiyah dan Pak Medar dan Pak Bukti yang telah memfasilitasi acara dialog seperti ini. Ini adalah kesempatan bagi semua, satu sisi kami menjelaskan apa yang menjadi rekam jejak, apa yang direkam karya, rekam capaian, apa yang menjadi visi, misi dan rencana. Di sisi lain, bagi masyarakat kesempatan untuk melakukan penilaian, melakukan pencermatan atas apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang membuat proses pemilu kita menjadi proses pemilu yang penuh informasi, memilih dengan pengetahuan yang lengkap tentang calon, tentang program, dan tentang kinerja selama ini. Jadi kami bersyukur sekali menyelenggarakan forum ini, sangat berterima kasih. Acaranya luar biasa dan luar biasa audiensnya juga menunjukkan antusiasme yang sangat besar. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah dan Muhammadiyah telah bukan saja memilih anak-anak bangsa, tapi memilih kita untuk cerdas berpolitik, merawat bangsa melalui pemilu, menjadi dapat generasi pemilu, sehingga semua rakyat terlibat dan ikut menjadi bagian dari keberhasilan pemilu dan keberhasilan membentuk pemerintahan yang adil, makmur, sejahtera di masyarakat. Sekali lagi, matur nuwun. Baik, terima kasih ya. Terima kasih.